Jakarta sangat menyayangkan kondisi tersebut ya, di mana kita melihat ada warga masyarakat yang melintas di jembatan Sungai Cikeas antara jalur kereta api Cibinong Nambo, di mana kalau kita melihat sudah sangat jelas bahwa jembatan tersebut memang diperuntukkan untuk perjalanan kereta api, jadi bukan untuk aktivitas warga masyarakat pejalan kaki ataupun juga kendaraan bermotor.